ditunjuk, dibentang ni maknanya ditunjuk kepada dia dosa-dosa hak dia biasa duk buat masa duduk di dunia dahulu. Kemudian dihapuskannya darinya. Dia hapuskan dosa. Habis depan mata dia. Sesungguhnya sesiapa yang banyak disoal hal hisapan, maka binasalah dia. Ini dia sakut dengan hadis belum pada ni. Man husiba uzziba. Yang Nabi ayat. Siapa yang banyak ditanya, ditanya, ditanya. Cik katanya orang tu cerak kena azab. Tapi alhamdulillah, saya baca sekali lagi dah. Sesungguhnya sesiapa yang banyak disoal hal hisapannya, hisapan, maka binasalah dia. Binasa di sini maknanya, wal'iyazubillah, orang itu dia kena pergi ke neraka. Dan tidaklah seorang hamba terkena duri dan lebih besar dari itu, kecuali Allah Azza wa Jal akan menghapuskan dari kesalahan dosanya. Ni orang-orang Islam. Walaupun jalan kena duri, sepak tunggu, catuk kena pok, kena gotu, kena gani, semua tu adalah apung dosa. Kecuk hati, susah payah sikit sebanyak, Allah Ta'ala apung dosa. Masya Allah. Sebab tu kita ni beruntung jadi orang Islam. Nah, jadi orang beriman. Lepas tu apatah lagi, jadi orang beriman yang reti agama. Faham agama, amal dengan sungguh, dengan ikhlas, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu serta dengan harap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampun dosa kita, apa yang kita nak terbuat ataupun yang kita terlajak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari Jumaat minggu yang pertama bulan Zulkaedah tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita baca hadis yang ke-183 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hisabil yasir. Faqultu ya Rasulullah, mal hisabul yasir? فقال الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها إنه من نوقش الحساب هلك ولا يصيب عبدا شوكة فما فوقها شوكة فما فوقها إلا قاص الله عز وجل بها من خطاياه. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad nombor 25515 dan Al-Hakim 190. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya pernah menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hisapan yang ringan. Maknanya hisap kira amalan hak mudah-mudah ya. Lagu mana wahai Rasulullah? Maka saya pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia hisapan yang ringan? Nah, hisap di akhirat sikit lagi. Sabda baginda, seseorang dibentang kepadanya dosa-dosanya. Maknanya ditunjuk, dibentang ni maknanya ditunjuk kepada dia dosa-dosa hak dia biasa duk buat masa duduk di dunia dahulu. Kemudian dihapuskannya darinya. Dia hapuskan dosa. Habis depan mata dia. Sesungguhnya sesiapa yang banyak disoal hal hisapan, maka binasalah dia. Ini dia sakut dengan hadis belum pada ni. Man husiba uzziba. Yang Nabi ayat. Siapa yang banyak ditanya, ditanya, ditanya. Cik katanya orang itu cerak kena azab. Tapi alhamdulillah, saya baca sekali lagi dah.
Sesungguhnya sesiapa yang banyak disoal hal hisapannya, hisapan, maka binasalah dia. Binasa di sini maknanya wal'iyazubillah, orang itu dia kena pergi ke neraka. Dan tidaklah seseorang hamba terkena duri dan lebih besar dari itu kecuali Allah Azza wa Jal akan menghapuskan dari kesalahan dosanya. Ni orang-orang Islam. Walaupun jalan kena duri, sepak tunggu, catuk kena pok, kena gotu, kena gani, semua tu adalah apung dosa. Kecuk hati, susah payah sikit sebanyak, Allah Ta'ala apung dosa. Masya Allah. Sebab tu kita ni beruntung jadi orang Islam. Nah, jadi orang beriman. Lepas tu apatah lagi, jadi orang beriman yang reti agama. Faham agama, amal dengan sungguh, dengan ikhlas, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu serta dengan harap di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ampun dosa kita, apa yang kita nak terbuat ataupun yang kita terlajak. Alhamdulillah. Masuk hadis 184. Panjang hadis ni dah. Bab al-murur ala sirat. Bab al-murur ala sirat. Berjalan di atas titi sirat. Saya pun kena baca cepat dah. Okey, ni dalam masjid ni ada khatam belakang. Cuba berhati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala unas ya Rasulullah, hal nara rabbana yawm al-qiyamah? Faqal, hal tudarruna fi syams? Laysa dunaha sahaba. Qalu la ya Rasulullah. Qal, هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا يا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان قالوا بلى يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة الحبة في حميل سيل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك ويلك ابن آدم ما أغدرك فلا يزال يدعو
fayaqul la'alli in a'taytuka dhalika tas'alani ghayrah fayaqul la wa'izzatika la as'aluka ghayrah fayu'ti Allahu min 'uhudin wa mawathiqa la alla yas'ala ghayrah fayuqarribuhu ila babil jannah fa'idha ra'a ma fiha sakat ma syaa Allah an yaskut thumma yaqul rabbi adkhil al jannah thumma yaqul aw laysa qad za'amta an la tas'alani ghayrah waylak ya ibn adam ما أقدرك فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقي فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول له هذا لك ومثله معه قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا قال عطاء وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة حفظت مثله معه حديث dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 800 2573 2574 dan Muslim 182. Banyak lagi dah. Saya baca sikit lagi di bawah tu. Walafzul Muslim wa huwa riwayatun 'inda al-Bukhari. Fayudrabu siratu baina zahranai jahannam fa akunu awwala man yajuzu min ar-rusuli bi ummatihi wa la yatakallamu yawma idhin ahadun illa ar-rusul wa kalamu ar-rusuli yawma idhin Allahumma sallim sallim. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 800 ni. Maksudnya panjang eh hadis masya-Allah kalau dia kita faham bahasa Arab bahasa bersera nah dalam apa yang Nabi rakyat sallallahu alaihi wasallam maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata orang ramai berkata wahai Rasulullah adakah kita dapat melihat Tuhan pada hari kiamat nanti Allah nah ni sahabat dia tanya. Supalah juga kita gamar katanya kita akan tanya sikit lagi. Lani pun kita akan tanya. Kita boleh tengok ke Allah di hari akhirat nanti. Kau duk ngaji, duk royak, duk hurai, duk gotu ke ni atas muka dunia. Sahabat dia biasa tanya dulu dah. Adakah kita boleh tengok Allah sikit lagi di akhirat, di hari kiamat nanti? Nabi menjawab. Nabi tak ada royak katanya ya ataupun tidak. Tapi Nabi royak hurai. Adakah kamu ragu-ragu dapat melihat matahari ketika tidak ada awal? Cuba gambar. Langit tak ada awal walaupun sikit. Matahari duduk cerah. Siapa kata tak nampak matahari? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Tidak di sini maknanya. Tak ada siapa tak nampak matahari ketika awal tak ada walaupun sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, adakah kamu ragu-ragu melihat bulan purnama pada malam yang tidak ada awal? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sekalian akan melihat Allah tanpa ragu-ragu pada hari kiamat. Ni yin-yan daripada Allah Taala, kita semua hamba yang beriman akan boleh tengok Allah Taala tuaton depan sama depan. Terutamanya ketika kita duduk di dalam syurga. Orang-orang akan dihimpun. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk mengikuti sembahan mereka masing-masing. Ni Allah Ta'ala. Yek-yek antara manusia. Siapa hak sembah boleh, sembah matahari, sembah tokong, sembah kayu, sembah tu, sembah ni. Maka dia kena duduk. Berapa? Puak-puak. Orang ni puak sembah tokong. Duduk sebelah.
Orang ni semua pohon kayu, duduk sebelah. Ha, gitulah. Di antara mereka, ada orang yang mengikut matahari. Ada yang mengikut bulan. Ada pula yang mengikut tagut. Dan yang tersisa dari umat ini ialah kaum munafik. Hak tersisa ni makna apa? Said. Daripada orang hadut semua tu semua ni, semua tu semua ni, ada satu kumpulan besar di kalangan umat Islam ni, iaitu yang orang munafik. Masya-Allah. Nah, wal iyazu billah minan nifaq. Maka Allah menampakkan zat dirinya kepada mereka dengan rupa bentuk yang mereka tidak kenal, serta berkata, akulah Tuhan kamu. Ni royak kepada puak-puak munafik ni. Mereka akan berkata, kami akan tinggal di tempat ini sampai Tuhan kami menampakkan dirinya kepada kami. Ni puak-puak munafik jawab. Ketika Tuhan kami menampakkan dirinya, kami pasti mengenalnya. Ni puak-puak munafik, dia tak percaya lagi katanya Allah Ta'ala winapok kepada puak-puak dia. Allah menampakkan diri kepada mereka lagi dan berkata, aku adalah Tuhan kamu. Mereka akan berkata, ni puak-puak munafik kata, engkau adalah Tuhan kami. Allah akan memanggil mereka dan jambatan sirat akan diletak di atas kawah neraka. Ni Nabi Raya ni rekah ni. Kalau dia kita tengok hadis-hadis lain, Masya Allah, banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari kiamat. Dah, iaitunya ketika Allah Ta'ala nak apa? Hukum manusia yang Allah raya di dalam Quran, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Ketika Tuhanmu datang, hei Muhammad, para malaikat berbaris penuh, cuba kita gambar katanya supaya ngatahan yang hormat kepada pemimpin-pemimpin mereka. Lepas tu waji'a yawma idzin bi jahannam, pada hari itu dibawa dekat ataupun diberi tengok kepada semua manusia hak kena masuk di dalam api neraka, duduk di hadapan dia. Gitulah. Apabila keadaan macam tu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Panjang sikit eh. Aku menjadi orang pertama di antara para rasul yang menyeberangi titik sirat. Itulah Nabi raya. Akulah orang mula-mula sekali jemerai sirat, iaitunya titik yang ada di kawah neraka. Cuba kita gambar, orang kena duduk jalan di bawah dia tu kawah neraka. La ilaha illallah. Ucapan para rasul pada hari itu ia adalah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ni tiap-tiap orang rasul lagu tu lah belakang kecil, Allahumma sallim, Allahumma sallim, selamatkanlah, selamatkanlah. Di neraka itu ada pengancing yang dibuat dari logam. Pengancing ini mana kamu? Ngepik. Atau ngepik ataupun besi yang diparit. Tu dia panggil pengancing. Masya Allah. Nah, yang dibuat dari logam. Logam-logam artinya temaga. Temaga panah, besi panah. Seperti duri pokok sa'dan yang berduri tajam. Cuba kita gambarlah pokok kayu, hok pasang ada duri tajam apa ni? Sedia untuk nak tarik manusia dengan hodoh dan hinanya. Nabi raya, bukankah kamu tahu tentang duri sa'dan? Wallahu alam, kita tak tahu gapo duri sa'dan. Tapi gambar katanya pokok kayu yang ada berduri. Orang ramai pun menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Rasulullah pun menyambung percakapannya, apa ni? Pengancing itu seperti duri sa'dan. Nabi sebut tadi lagi. Tidak ada yang tahu ukuran besarnya kecuali Allah. Sebab manusia ni hak kena masuk neraka seperti saya biasa duk royak dah. Hadis Nabi, Nabi royak katanya besar tak besar manusia. Cuba gambar katanya daripada bahu kanan sampai ke bahu kiri ni kuda lapak 3 hari 3 malam. Ni baru sapan. Masya Allah. Tu ahli neraka besar tak besar kena masuk dalam api neraka. Nak guna neraka makan sedap. Sebab tu malaikat apabila dia cocoh ataupun dia heret manusia tarik beru. Dia buat dengan sesuka hati. Dengan sebab apa? Sebab perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang perintah macam tu. Di antara mereka ada
yang hancur lebur sebab amalnya. Sebab amal di sini artinya sebab perbuatan hak jahat, karuk duk buat atas muka dunia, diheret di dalam api neraka, kena bakar sampai ke hancur. Ada pula yang tercabik carik tubuh badannya kemudian kembali seperti semula. Allah, nah, sehingga kita ketika Allah, sehingga ketika Allah hendak merahmati orang yang dikehendakinya, Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang menyembahnya. Allah, nah, orang yang biasa beribadat kepada Allah Ta'ala di masa dunia ni, orang itulah orang yang Allah Ta'ala akan rahmat, akan waktu baik dia di daripada neraka. Pada haduk di dalam neraka, masya Allah, sangat-sangat seksa sungguh-sungguh. Cuba kita gambar. Para malaikat pun melaksanakan perintah itu dan dapat mengenali mereka dari bekas sujud. Tengok ni. Ni kesel daripada orang sujud kepada Allah. Dia ada ni. Siapa keduk dalam neraka pun, dia ada ni kesel-kesel daripada dia sujud kepada Allah. Nah, bekas sujud mereka masing-masing. Allah mengharamkan neraka membakar kesel sujud. Tengok. Hak lain makan belaka, tapi kesel sujud Allah Ta'ala tak boleh makan, tak dibakar oleh api neraka. Mereka pun keluar dari neraka. Setiap penghuni neraka, maknanya orang yang duduk di dalam neraka, pasti dibakar oleh api kecuali kesel sujudnya. Hak dia duduk sujud kepada Allah, mulianya kesel sujud itu sehingga neraka tak makan. Bukan arti kena duduk genyih dahi kita nak jadi lekuk, nak jadi hitam. Supaya dengan kita baca dalam hadis ni kesal sujud, bukan arti macam tu. Allah Ta'ala yang lebih tahu siapa dahi hitam, dahi tak hitam. Nah, tak ada kena duduk genyih nah, di latar ataupun di sejadah. Ketika keluar dari neraka, daging mereka sudah habis terbakar. Allahu Akbar. Yang tersisa hanya kerangka mereka. Ada kerangka, tak ada daging. Allah. Air kehidupan pun dijiruskan ke atas mereka. Tuhan dia buat air pasang. Dia panggil Nahrul Hayah. Air hidup. Sama ada dijiru ataupun orang tu diselai masuk di dalam air tu. Maka hidup semula supaya dengan pokok kayu, seperti Nabi ayat katanya supaya dengan upuk hijau semula, pokok kayu hidup semula. Hatulah. Nah, dijiruskan ke atas mereka sehingga mereka tumbuh seperti benih yang tumbuh di tepi air yang mengalir. Jadi hijau semula orang itu, hidup semula. Kemudian Allah menyelesaikan pengadilan untuk para hamba-Nya. Taksim orang duduk dalam syurga, syurga dah. Orang duduk dalam neraka, ni hak nak tubik ni. Hak nak keluar daripada api neraka. Tuhan pun kaya. Itu Nabi katanya, namun masih ada seseorang yang berada di antara neraka dan syurga. Dia adalah penghuni neraka yang terakhir yang akan dimasuki ke syurga. Yang menjadi kita sudah dah. Orang hak mengakak tubik daripada api neraka, orang ni lah orang sutai sekali. Tuhan nak katuk dah pintu neraka. Tidak ada siapa masuk dan tidak ada siapa nak tubik lah. Dan dialah orang yang nak masuk ke syurga, Allah Ta'ala nak koci itu syurga, tak ada lah. Dialah orang sutai sekali. Muka orang ini dihadapkan ke arah neraka. Lalu dia berkata, ya Allah, palingkanlah muka aku dari neraka. Tengok, tak usah tengok lah neraka. Supaya orang tubik go tu. Bila orang rakyat katanya, hari ni hari sutai menghidup dalam gok. Masya Allah. Bila dia tubik, dia tak sepaling dah ke gok dia. Tak sepaling dah. Lebih-lebih lagi ni aku. Dia tak sepaling dah. Dia rakyat kepada Allah. Wahai Allah, jauhkanlah, palingkanlah muka aku daripada api ni aku. Aku tak setengok dah. Sebab apa? Anginnya telah meracuniku dan panasnya telah membakarku. Ni kata-kata dia. Maknanya, aku duk berasa lagi. Kalau sekiranya angin ni aku, wasawak panah-panah, duk berasa lagi.
Tak sepalinglah muka aku kepada dengan kau. Allah bertanya kepadanya, apakah jika aku kabul menerima permintaanmu? Maknanya, hakmu duk minta, aku nak terima. Hei, hamba aku, sehingga engkau tidak akan meminta yang lain. Dia menjawab, tidak, wahai Allah lah, demi keagunganmu. Dia pun memberikan segala macam janji kepada Allah. Kemudian Allah memalingkan muka orang itu dari neraka. Dia royak, 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 royak. Masa habiran ni dah. Saya nak rekah. Akhir sekali tengok ni. Apa tu? Kita pergi baca sendiri dah. Saya nak akhir sekali. Ni, duduk di. Kemudian Allah berkata kepadanya. Ni rekah ni. Angankan cita-citalah semua keinginanmu. Apabila dia boleh duduk di dalam syurga dah, dia baru masuk. Ataupun belum pada dia nak masuk. Tuhan rakyat katanya, mung gambarlah. Gapo kamu nak gambar masa kamu duduk dalam syurga, cuba mung cintanakan, rakyat dalam otak mung gotu, goni, gotu, goni, kamu nak. Dia pun melakukannya. Setelah semua keinginannya dienggankan, Allah berkata, telah diangankan. Allah berkata, angankan yang lebih dari itu. Orang ni nak, dalam hadis lain rakyat katanya, Tuhan, wujadilah aku supaya raja atas dunia sudah. Wujadi aku supaya raja padar. Aku nak duduk di dalam syurga, nak duduk sini. Tuhan rakyat katanya, cuba menggambar, wih lebih daripada tu, wih lebih, wih lebih, wih lebih, wih lebih. Aku nak wih kepadamu. Kemudian Allah mengilhamkan kepadanya untuk boleh mengangankan semua keinginan. Kalau dia duk gambar katanya nak supaya raja atas dunia, tapi Allah Taala will lebih pada tu. Setelah semua keinginannya telah diangan-angankan, Allah berkata, ni akhirnya, engkau akan mendapat semua keinginanmu dan ditambah lagi berganda-ganda seperti itu. Hak mung duk gambar sikit tu, aku nak will lebih daripada tu lagi. Alhamdulillah. Sebab tu, nah, dengan sebab masa tak ada dah. Saya royak dengan cara mudah katanya, Allah akan beri kepada orang yang paling renuh sekali hak boleh duduk di dalam syurga, iaitu nya benar hak dia duduk mikir-mikir-mikir, Allah akan beri kepada dia 10 kali ganda dunia ni. Dia duduk sore. Itulah cuba gambar katanya besarnya nikmat syurga yang Allah beri kepada seseorang manusia, seorang hamba dia. Itulah nah. Insya-Allah kertas ni apabila sudah kita baca semua, kita klik pergi baca sekali lagi untuk jadikan sebagai ilmu kepada kita. Nah, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.